Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'ina. Lahul Fatiha. Surah Al-Qadir Al-Qadir Al-Maktub Al-Imam Al-Qadir Wa khusun Al-Qadrat Al-Rahish Sejarah Al-Mahalli wa Sejarah Al-Nasudi Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mongko ngucap sapa Malik ma iku apa kat kunna utawi kelakuan sira kabeh sya'nu kunna tegese kelakuan sira wadun kabeh itrawatunna nalikane demen sapa sira kabeh Yusufa ing Nabi Yusuf anafsi maring awak dimini Yusuf hal anata wajatunna nemu sapa sira kabeh minhu saking Yusuf mailang kelawan condong ilaikunna maling sira kabeh kula ngucap sabone hasya mawasul manuji agi Allah manuji agi lillahi maling Allah ma'alimna ora ngerti sabainsun alaihi ingatasi Yusuf min su'in sangi Allah kolat mongko ngucap sabone imru'atul aziz Wujudatuni patih aziz Al-ana ing dalam saiki khos-khoso Pertero Waduha pertero opal hak uperkorokan hak Ana utawi ing suni korowatu Demen sopa ing sunhu ing Yusuf An-nafsi maya wadini Yusuf Wa inna ulan setuni Yusuf ikula minas sholati kina yakti sangking kurangani bira-bira wongkang temen-temen kabeh Rikauli ing dalam ucapani Yusuf Ya utawi imro'atul aziz Iku rawatat ngarepake sopo imro'atul aziz Ni ingsun Anapsi maring awa ingsun Fahbaru mongko utusan sebuah Rasul Yusufah Ing Nabi Yusuf Bidhalika Kelawan mengkono-mono kulna hasya lillah Pokola mongko Ucap mongko ngantika sebuah Nabi Yusuf Bidhalika ata mengkono-mono lebar Eto labu berata tegesi Nubrih kebebasan atau lebaran iku li'alama drabun waruh sapa al-azizu ratu ini isun-isun iku lam akhun ora cidro sapa ingsun hu ing aziz fi ahlihi ing dalem melecehkan bujunya di dalam melecehkan ahlinya atau keluarganya atau istrinya aziz Bihoibi khalih nalikolungwani aziz Khalun iku Tingkah wa anna Allah Halan setunia Allah Iku layah di uranu dua kisabu Allah Kaidul khainina Khainina Ing nyandu payani Biro-biro kang cidro Jadi Nabi Yusuf itu Orang yang Terzolimi ya Jadi waktu Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara karena bisa mentakwil mimpinya raja, dia kan dulu sudah ngomong
ketika di penjara, Nabi Yusuf bilang, saya lebih baik di penjara daripada saya di luar penjara bebas, tapi saya terus digoda oleh perempuan-perempuan gatel, orang-orang Mesir ya. Lebih baik dari penjara daripada saya terus diganggu perempuan-perempuan gatel yang ada di Mesir. Nah, makanya kemudian si Qadfirul Aziz atau Perdana Menteri Aziz, suaminya Zulaikha itu, ya udah kalau gitu udah, kalau kamu minta gitu, penjara aja Yusuf. Sampai nanti cerita tentang si Zulaikha ingin memperkosa anaknya itu ini reda gitu. Tapi di dalam cerita dibuat cerita palsu. Malah Yusuf yang mau melecehkan Zulaikha. Itu dibuat cerita yang disebar-sebarkan oleh Zulaikha bahwasanya Nabi Yusuf lah yang mau memperkosa ini budak, mau memperkosa tuanya, istri tuanya Zulaikha itu. Makanya kemudian terus di penjara pun Nabi Yusuf sebagian dikenal orang yang mau melecehkan istrinya gitu. Nabi Yusuf yang salah sehingga di penjara. Itu loh buktinya Yusuf di penjara, dia salah gitu. Makanya ketika mau dibebaskan raja, Nabi Yusuf minta, kalau raja mau membebaskan saya, itu temannya yang, saya minta satu syarat. Apa itu Yusuf? Saya akan sampaikan saja. Apa omongan perempuan Mesir tentang saya? Kalau saya omongannya, saya tentang saya itu baik, saya mau keluar. Istilahnya Nabi Yusuf itu mau mengembalikan nama baiknya gitu. Mau mengembalikan nama baiknya di hadapan fitnah para perempuan-perempuan Mesir. Di hadapan perintah, di hadapan fitnah-fitnah perempuan Mesir. Itulah yang dialami permintaan, permohonan Nabi Yusuf terhadap Raja Mesir ya. Jadi sang Raja Yusuf mau keluar dan mau menjadi menterimu gitu. Tapi syaratnya dia kalau harus dipulihkan nama baiknya. Karena ketika masuk penjara, Nabi Yusuf dituduh yang ingin melecehkan, memperkosa Zulaikha. Nah, langsung namanya raja, kuasa. Panggil perempuan-perempuan Mesir yang dulu pernah tangannya, mutus-mutus tangannya itu. Karena kekaguman tentang Nabi Yusuf AS itu. Panggil, panggil, ada si Tukinem, Tulima, Tubijok, ada yang Polonima, macam-macam ya. Ya, si Siti, si Mini, si Lili, si Nini, ada namanya, dipanggil. Dipanggil, perempuan-perempuan, kalian, ya. Kalian dulu kan pernah ikut menjadi saksi kasusnya Yusuf AS. Bagaimana pendapat kalian tentang Yusuf? Ada yang tangannya tugel, yang jerinya tugel. Oh, sang raja yang mulia, mohon maaf. Saya mau bersaksi, Yusuf itu orang baik loh. Dia itu orang baik, dia gak salah. Loh, kok bisa iya? Sebenarnya yang mau memperkosa itu bukan Yusuf. Loh, terus? Itu. Perempuan gatel, Zulaikha itu, dia yang mau memperkosa Yusuf. Dia itu orang baik loh, sedikit neranya itu, dia orang baik. Oh, berarti provokator ini Zulaikha, panggil Zulaikha. Baik, tidak akan dipanggil, deg-deg. Menghadap raja, Zulaikha mana berani. Zulaikha, benar gak kamu dilecehkan Yusuf? Oh,
Namun sang raja membuat saya tidak berani. Sebenarnya bukan begitu. Yang benar itu saya yang mau menggoda Yusuf. Oh, berarti gara-gara kamu Yusuf sampai di penjara bertahun-tahun. Ya mohon maaf sang raja, saya itu kesalahan saya. Yaudah, kamu yang akan dihukum kalau gitu. Ya saya mohon maaf. Ya karena kamu istrinya menteri ya. Masih ada keringanan ini. Dan karena kamu juga sudah tua gitu. Kan Nabi Yusuf sudah lama ditahan dari umur sekitar 30-an dan keluar umur 40-an gitu. Gara-gara fitnahnya seorang perempuan yang bernama Zulai gitu. Ya berarti Yusuf tidak salah ya? Enggak salah, dia tidak salah. Yang salah adalah kami, perempuan-perempuan gadol yang mau menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Berarti Yusuf enggak berkhianat kepada anu ya, kedua hadis enggak gitu. Jadi dibolehkan nama baiknya dari fitnahnya kaum wanita Mesir. Di dikali itu, apa sana, mana, apa, better sana, apa sana, tempat doa. Waduh partner apa alamat pun itu, semua. Wa anna Allah ini, tuma tawadu amu kanu indipi sebe Yusuf lillahi maring Allah Ta'ala. Waqala mongko ngucap sebe mongko tuma sebe Yusuf. Wa ma ubarul khali orang lebat sapa ingsun nafsi ing awa ingsun minazila lisangi ruput inna nafsa ing setuni nafsu al jinsa tegesi nafsu ikul amma ratun yakti akeh berentai kasiratul amri tegesi akeh berentai bisu iklawan Allah illa ma kejobo sa'liani wong bimana man kejob kelawan nganggu manani wong rahimah kang wala sobo robbi pengeran ingsun waso maungkong reksa sobo robbi hu ingman inna robbi setuhuni pengeran ingsun iku gofuran dat kang ake ngapurani rahim muntur dat kang ake walasi wakwala lan ngucap sobo maliku ratu utuni teko sobo sirani ingsun bihiklawan Yusuf astaghfirullah mongko dadi ake seliran sapa ingsun ing Yusuf inamsi maring awa ingsun ij'al tegesi aj'alu tegesi dadi ake sapa ingsun ing Yusuf kholosan ingkang murni li kedua ingsun duna syarikin ora ana wong kang madani baca mongko teko ing Yusuf sebuah rasul pengawal wakulan ngucap sopo rasul ajib mbadonono sopo siro al malika ing ratu wakoma mengkonju meneng sopo Yusuf wadya alam pamitan sopo Yusuf ahli sijni ing ahli penjoro wadya alam dunga agi sopo Yusuf lau mali ahli sijni semuanya kita salam mengkonuni adu sopo Yusuf wabisalan nganggu sopa Yusuf siapun ing pakaian hisanan biro-biro kang bagus wadakhola rabu sopa Yusuf alaihi ing atasi malak walama kalama mungkos mengasani guneman sopa malik buing Yusuf kola mongko ngucap sopa kola mongko
ngucap sapa Malik lagu maring Yusuf inna ka ing sedune sira al yauma ing iki dina lajene ing dalem sandingi iku makinun kang duweni derajat aminun tur kang kena den percaya makinun kang duweni derajat aminun kang tur kena den percaya dumakanaten kang duweni derajat luhur wa amanatin lan kena den percaya ala amrina ing atase ala amrina ing atase perintah ingsun 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 famada mongko ing apa suwi-suwi tarane kodhange sapa sira ana fala ingin to agawe sapa ingsun ana fala ingin to agawe sapa ingsun al khalqa ana ngono kala ngucap sapa Yusuf ijma kala ngendika sapa Malik ijma ngumpulna sapa sira atau ama ing panganan wazira lan nandura sapa sira zira'an ing tanduran kasiron kang akeh fi hadis sini na ing dalam ikilah pirang-pirang tahun almah subata piro-piro kang subur wadakhir lan nyimpen sapa sira atau ama ing panganan fi sumbuli ing dalam ulir-ulirani ing dalam ulirani tuan fatatim membuat teko ilaika maling sira apa al-khalku makhluk yang taru drapun tuku sopo kalku mingka sangi siro apalah mongkong ucap sawalik wawe wikau sopo wani ikuli katrin sun bihada kelawan iklan ngumpul lagi kola mongkong ucap sopo Yusuf ij'al dadi nun sopo tuan ni ingisun ala khaza inil ardi ingatai ngerakso ngerakso ingatasi bira-bira gedungi bumi ardi Misra tegese bumi Mesir ini ingsun ingsun iku hafidun kang pinter kalau berarti kola iku Yusuf mas kola kola ijma atau amper ini kola nanti kau sapa Nabi Yusuf ganti rujuk Yusuf liam taru krono tuku sapa kholku minta sang tuan kola mongkong ucap sapa oh niku alimu turkang ahli ilmu itung. Jadi nak kepengen ahli ilmu matematika ni, gua sering macam fatihah kepada Nabi Yusuf alaihis salam. Jadi Nabi yang pintar matematika, pintar hitung itu adalah Nabi Yusuf alaihis salam. Luhif dan tegasi. Kang anduwe ni karakso. Wa ilmin al-wuruh bi amriha kelawan perkorone ardi wakil yang diucapai kisopo katibun kang ahli nulis hasibun turu kang ahli hitung bakal dali kalang kaya menggono-ngono wakal dali kaya menggono-ngono hitung en'am ngono wes hitung en'am gini wakadali kalau kau mengkono enam tulis enam enam tulis alif nun nain alif mim ka enamina kaya oleh aweh nikmat ingsun alaihi ing atase Yusuf bil kholasi kelawan bebas minasi jenis sangi penjara makanna paring derajat sapa Yusuf paring derajat sapa ingsun li Yusuf amaring Yusuf fil ardi ing dalam bumi Mesir ardi Misra tegese bumi Mesir ya tatawa'u khalim manggun sapa Yusuf yang zidu khalim manggun sapa Yusuf minyasangi ardu khaitu ya isya'u sekirani karab sapa Yusuf bete doiki ing dalam sa'u sirupak wal habsilan pakunjaran wafil kisotilan ikut tetap ing dalam kitab kisah nabi, kisah para nabi. Anal malika setuhuni ratu ikut tawajjah paring mahkota
paring mahkota sapa Malik hu ing Yusuf wa khatamalan paring ali-ali nunggu ati ali-ali sapa Malik hu ing Yusuf wa walalan dadi akeh ratu patih dadi akeh ratu panguwasa sapa Malik dadi akeh ratu panguwasa sapa Malik hu ing Yusuf maka anal azizi krono manggunani krono dadi aki ganti kitmirul aziz krono dadi aki ganti kitfirul aziz. Jadi Nabi Yusuf waktu itu ketika bebas dari penjara kitfirul aziz itu sudah mati, wakil raja atau perdana menteri itu sudah mati. Lah Perdana Menteri itu suaminya Zulaikha dulu. Jadi suaminya Zulaikha itu orang tinggi, makanya bisa menjaga Nabi Yusuf yang bisa membebaskan yang lebih tinggi dari Perdana Menteri siapa? Ya Raja. Setelah itu Nabi Yusuf kan udah Raja kan udah tahu kalau Kitfir Aziz sudah meninggal, maka Nabi Yusuf diangkat menjadi wakil raja atau perdana menteri ya, wakil presiden lah sekarang itu. Jadi perintahnya presiden, perintahnya raja Mesir itu yang jalani Nabi Yusuf itu, mengatur keuangan negara, mengatur makanan negara dan lain sebagainya itu adalah kemahiran, kecakapan, kecerdasan Nabi Yusuf alaihissalam. Wa jalalan kalau di dalam tafsir itu tidak begitu. Karena kesalahannya Aziz itu, Aziz tidak mati, masih hidup Perdana Menteri itu. Aziz itu, yang kata Aziz itu dipecat. Oh ini gara-gara kamu Yusuf ini orang cerdas di penjara. Dah, kamu sudah pecat. Dipecatlah Aziz itu. Itu Aziz. Dah, kemajaran kosong. Yaudah kamu Yusuf yang jadi Yusuf. Dulu yang lain yang menang kamu ini saya pecat. Majalah mecat sopo Malik Guing Aziz wa mata akhir butuh pecat sentik-sentik jadjani akhirnya mati ngono akhirnya matilah Aziz wa mata lan mati sopo Aziz badde badde ing dalam sausi wa azalau setelah dipecat gak punya pekerjaan matilah dia ya. Setelah mati kemudian wajah wajah mongkong rabi ake sopo Malik Wa'in Yusuf imra'ata wa'in bujuni Aziz itu. Bahwa jadah mengkonemu sebuah Yusuf wa'in imra'ata adra'in wadun perawan wawaladet lam mutra sebuah imra'ata lahu krono Yusuf wawaladaini ing anak lanang loro wako malam anju menengake sebuah Yusuf al-adla ing keadilan di Misra ing dalam tanah Mesir wadanat lan marek lalu mari Yusuf abwari kobu biro-biro awa-awaan manungso biro-biro awa-awaan manungso biro-biro awa-awaan manungso. Setelah itu Nabi Yusuf AS setelah dibebaskan nama baiknya dibolehkan disidang akan diadili terbukti yang salah adalah Kitfirul Aziz bersama istrinya wakilnya, oh gara-gara kamu Perdana Menteri Yusuf itu kamu fitnah kan kalau masuk penjara kamu kan yang jadikan dia sasaran penjara. Oh iya mohon maaf yang mulia sangat jaya yaudah sekarang kamu saya pecat jadi menteri Perdana Menteri akhirnya Kitfirul Aziz dipecat
Habis dipecat sakit-sakitan, udah gak punya pekerjaan, menteri mati. Akhirnya Zulaikha dia tua, dalam riwayatnya dia tua ya. Kemudian atas izin Allah, karena memang Zulaikha itu dari mulai dinikah oleh Kedua Ali sampai nanti akan menikah Nabi Yusuf itu tidak pernah sama sekali disentuh oleh Kedua Ali, masih perawan. Kenapa? Karena setiap Kedua Ali mau nyentuh, dia nyentuh apa kemarin? Jin, kambing. Jadi kalau Kedua Ali itu mau nyium istrinya, sayangku, meh, ternyata kambing. Yang dicium apa kan? Kambing hitam, ya Allah. Setelah itu, besok, karena kamu dulu difitnah sama Zulaikha, dia kan cantik. Iya, saya tapi cantik udah tua. Enggak, dia masih muda, masih cantik gitu. Zulaikha, mau gak kamu kunikahkan dengan Yusuf? Mah, iya. Ya mau, terusan aja kan dia kan cintaku, sayangku. Dibuka-buka, oh udah tua. Tapi apa Yusuf mau kamu udah tua gini? Ya saya juga. Dede, yang penting sekarang kalau kamu ngadep sama Yusuf, ngomong salah sama dia, minta maaf sama dia. Akhirnya Zulaikha dibawa ke istana, di hadapan raja dan di hadapan Nabi Yusuf. Ini Zulaikha orang yang dulu merekmitnah kamu. Mau gak kamu nikah sama dia? Nabi Yusuf juga bilang, dulu saya pernah mencintai dia juga. Dulu juga saya sempat hampir tergoda. Tapi dilindungi oleh ayahnya. Dengan apa? Dengan dia apa? Dipukul dadanya. Dia juga orang cantik. Dibuka, dret. Subhanallah. Zulaikha yang sudah tua, wadon kekrek-kekrek, langsung jadi muda kembali, muda, cantik, perawan. Tring. Wajahnya menjadi glowing, semeriwing, cantik gitu. Ah, kamu jadi muda lagi, Zulaikha. Iya, sob, aku mau jadi muda lagi. Alhamdulillah. Ya Allah, jadi muda kembali. Mas Nabi Yusuf jadi orang kuanteng, Zulaikha jadi seorang putri yang cantik. Nah, nusibu maringi sapa ingsun birahmatina kelawan welas ingsun man ing wong nasau kang karep sapa ingsun. Wala nuti ulan orang niyani agi sebaingsun ajral muhsinina ing ganjarane pira-pira kang gawe bagus. Wala ajral akhiratu utawi ganjaran akhirat iku khairan luwih bagus min ajri dunia sanging ganjaran ing dalam dunia. Liladina katubini wong ake, liladina katubini wong ake amanu kang padha iman sapa liladina wakanulah sobaladina iku yatakuna podo takwa sobaladina amanu wadukholat lan manjing opo sinul kohati biro-biro taune kepailan wa asobe ngenani opo al kohati ardukan an ing tanahkan an wasyamlan negeri Syamlan. Akhirnya negara Mesir dipimpin oleh Nabi Yusuf, diatur pertariannya, perdagangannya, lumbungnya, disimpen ya, diatur pengeluaran makanannya, semuanya ya. Wakilnya negara Mesir menjadi negara kaya raya. Negara-negara tetangganya yang sudah kehabisan makanan belinya ke Mesir. Di Mesir sana masih ada, sampai akhirnya kesulitan makanan itu sampai juga di negerinya ayahnya dan saudara-saudara yang pernah menganiayanya. Duh, kita gak punya makanan, gimana? Katanya di Mesir ada menteri baru yang hebat, baru menjabat beberapa tahun, dia pintar sekali. Di sana katanya banyak makanan, mari kita ke sana.
minta bantuan. Kalau enggak minta yang belilah makanan sedikit kan. Kalau kita beli di sini mahal sekali, karena sudah lewat tangan-tangan orang para pedagang. Wajar tegas sampai khawatir Yusuf bila turuti Yusuf bila Benyamin kejebak ban Benyamin. Akhirnya mereka semuanya sepakat untuk datang ke negeri Mesir minta apa? Minta bantuan Nabi Yusuf, minta bantuan Raja Mesir ya, itu Nabi Yusuf itu. Yang taruh supaya tuku sopo ikhwatun lama balewa semangsan itu meko hum ing ikhwatun apa anna azizu misra itu niratu aziz tanah Mesir iku yukti aweh, termasuk juga negara Mesir waktu itu memberikan bantuan sosial berupa makanan-makanan gratis kepada negeri-negeri lain yang sedang mengalami masa paceklik atau sulit makanan itu. Bisa mani kelawan regane Tuhan. Fata khalu mongko mlebu apa? Ikhwatun alaihi ing atase Yusuf. Fa'arafa mongko weruh sapa? Fa'arafa mongko weruh sapa? Yusuf hum ikhwatun. Inamu seduni ikhwatun iku ikhwatuhu bira-bira dulune Yusuf. Wa mukhali utami ikhwatun lahumaring Yusuf iku mungkiruna bira-bira kang pangtuin layak rifuna ora kenal sopun ikhwatun ring Yusuf li bu'di ahdihim krono lawasi mangsani ikhwatun bi kelawan Yusuf. Wadun nalan nyono niwa wadun nihim lan nyono ni ikhwatun halakahu ing madini Yusuf. Wakala memongko matur sebuah ikhwatun bila Ibraniyati kelawan bahasa Ibrani. Wakala memongko ngucap sebuah Yusuf kal mungkiri kaya wongkang durung kenal alaihim ing atasi ikhwatun ma utawi apa suci-suci iku akdamana kaangga pemakum ing sirakabi bila di ing negara ingsun. Wakala memongko ngucap sebuah ikhwatun dul mirati krono tuku panganan. Lah, di sini Nabi Yusuf ketika sudah jadi raja, perdana menteri, wagah, kuateng, berwibawa gitu. Dan dia sesukanya memberikan bantuan-bantuan sosial kepada negara-negara yang lain seperti negara Sudan dan tetangga-tetangga sampai ke daerah Syam dan Kanaan, di mana ayahnya dan saudara-saudaranya dulu jahat tinggal. Wah, di sana di Mesir ada raja baru, itu perdana menteri baru yang lomo, dermawan gitu, suka memberi makanan. Ayo kita kesana minta bantuan gitu. Akhirnya mereka datang. Ketika masuk, silakan masuk, ketemu perdana menteri di dalam kerajaan gitu. Nabi Yusuf duduk di sini sehingga sana, pakai mahkota, teman si apa, saudara-saudaranya Yahuda, Simon, Lewi, semua-semua datang. Nabi Yusuf gagah di atas istana, yang saudara-saudaranya itu datang semua, tapi jumlahnya cuma ada 10. Benyamin gak ikut, karena Benyamin ganti-gantinya satu pelipur lara Nabi Yaakob alaihissa salam. Karena Benyamin wajahnya seperti Nabi Yusuf, cuma ganteng Nabi Yusuf itu ditinggalkan. Nabi Yusuf tahu kalian datang kemari. Tapi Nabi Yusuf pura-pura gak tahu. Lah, anak-anak gue ini anak saudara-saudaranya pangkling Nabi Yusuf. Mereka enggak kenal kalau itu dikiranya itu Raja Mesir gitu, bukan saudaranya. Mereka enggak ingat kalau itu adalah saudaranya. Udah, saking lamanya wajahnya pangkling gitu. Tapi Nabi Yusuf enggak pernah lupa, enggak lupa. Kalian ini datang kemari. Paduka Raja
mohon kami kesini, nah, kami menghadap paduka raja, perdana menteri. Ya kan, ya, apa kesini? Raja kan. Oh, paduka raja, saya mau minta bantuan makanan paduka raja dengan bahasa Ibrani. Kalian mau makanan? Iya, iya paduka raja. Kami, negara kami sedang kelaparan paduka raja. Pakola mau mengucap bahwa Yusuf lala ku menawa-menawa siro tapi iku uyunun piro-piro mata-mata